Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba mendokumentasikan aktivitas nge-break saya menggunakan aplikasi TeamSpeak ketika saya berada di kota Balikpapan. Seperti apa komunikasi yang saya lakukan bersama rekan-rekan saya yang sedang ada di Bekasi, ikuti terus video saya. Namun jangan lupa untuk subscribe maupun like video saya ini agar saya dapat membangun channel ini menjadi lebih baik. Ikuti terus saya di Giri Purnama Channel. Begitu Bapak R, belum mabuk merah, jika boleh ganti. Iya deh, Pak Haji. Selamat beraktivitas tentunya. Pak Haji Sapuri, yang orangnya ganteng, kayak sekoteng. Ya, Bapak Giri Purnama alias Pak Pipur, gimana Balikpapan kok? Udah di Balikpapan masih bisa ngomong ya? Ya Om Untung, 105 Papa Max, 105 Foxwood Golf, kembali selamat pagi. Samping Pak Haji Sapuri yang gak mau nyalamin saya katanya ya. Agak-agak mendung nih Om Untung, tapi terang juga sih, enak lah. Untuk 13-nya, kota Balikpapan. Bagaimana pancaran saya Om Untung? Saya mempergunakan ini nih, bandwidth kantor nih. Kalau tadi di hotel kayaknya kurang stabil, kalau di sini gimana Om Untung? Tolong di report apakah stabilis kedengarannya. 105 Papa Mike Bekasi, 105 Foxhot Golf Portablean Balikpapan, ganti. Cakep ini. Dari semalam saya dengerin cakep. Itu 5 Foxhot Golf yang ada di Balikpapan. Itu saya ganti hotel Tenggo nih, suaranya gimana Pak Pipur? Suaranya cempreng ya, ganti. Juliet Julu 105 Papa Mike, Juliet Julu 105 Foxhot Golf di Bekasi, bagus Om Untung, gak masalah. Tadi juga Pak Haji Sapur juga bagus itu, yang sedang ada di kandang sapi itu, sedang nengok kas ininya ya, tentunya apa produknya gitu Om Untung. Saya buka apa ya, YouTube atau film di mana, di bandwidth hotel rada-rada kurang stabilis gitu Om Untung. Nggak pakai My Republic padahal punya Sinarmas itu hotelnya tuh gitu Om Untung. Informasinya ini di rumah Om Untung, nggak goes-goes nih ganti. Aduh, udah Pak Pipur, saya tadi sudah berolahraga kan, tadi Pak Pipur sudah bilang selamat berolahraga kan, jalan hari ini jalan kaki gitu, low impact ganti. Low impact ya, iya katanya mah jangan terlalu yang berat-berat ya, santai aja, yang penting jantungnya aktif namun tidak terlalu aktif low impact gitu. 105 Papa Mike di Pondok Gede, 105 Foxwood Golf di Balikpapan. Tadi pagi saya tinggalin dari hotel ke sini ada ini segala ya, ada Pade Romo sama siapa, ada rekan dari Kabupaten Bekasi tuh, 10 kakak atau apa tadi Om Untung. Dengar juga nggak Om Untung? Apa pas lagi jalan pagi tadi ganti? Sepuluh lima Foxtrot Golf Portable Balikpapan, 105 Papa Mike Bekasi Pondok Gede. Tadi biasa Pak Haji Suwenti, 10 kibek-kibek November Pak Pipur. Itu
orang sana Tambun teh ganti. Oh iya, makanya tadi kata Pak Deromo tuh dekat tuh, mesti ke Jaya Tambun. Iya sih dekat. Gitu. Berarti satu kampung sama KSK kali ya. Dan almarhum KRL. Itu Om Untung ganti. Tapi kalau KRL almarhum kan deket sini, ujung sininya. Kalau Queen November mah ujung sananya. Betul, no, deketnya malah ke Bogor gitu kena. Loh, kok Bogor? Berarti bukan Tambun dong. Lebih ke ini ya, ke selatan daripada ke utara, Om Untung. Berarti deket-deket saya tuh, beneran ganti. Iya, sana, deket-deket itu, kabupaten, jadi mau kota ya. Ya gitu deh, malah deket ke apa deh namanya tuh, sana lah pokoknya. Kalau mau kemana tuh, kan sering juga kan ngobrol sama dirimu kalau sore-sore. Siapa? Sore-sore ngobrol dengan saya siapa, Muntung? Kayak baru tadi aja saya ngobrol dengan apa? Queen November ganti. Tuh, dirimu yang pokok itu alias hilap. Sekarang saya pernah dengar kok. Jadi mau ngobrol sama beliau, Suwedi. Pernah, Pak Suwedi. Itu Pak Pipur, sore-sore. Dirimu di KR. Begono. Kemarin sore Om Untung, denger gak saya ngobrol sama Hotel Bravo X-Ray? Sebelumnya WA, kemarin lusanya minta tun. Saya panggil-panggil gak masuk, kemarin ada tuh. Hotel Bravo X-Ray, apa, Kalibagor ya, ganti. Dengar saya. Dengar dirimu, dia nanya, dirimu ngasih tahu kan saya berdua deh ngobrol, saya mendengarkan saja gitu ya. Om Giri, saya masih hidup nih, masih ada. jangan dicoret gitu ya. Iya, standar itu mah kalau baru masuk ngomongnya begitu tuh. 9 Hotel X-Ray Bravo ya, HXB gitu. Klaimnya gara-gara beda apa, berubah tone, jadi nggak bisa masuk ke sini gitu, Om Untung, Om Argo. Tapi dilalanya frekuensinya sepi loh. Kemarin saya udah mendekati rumah, Om Argonya baru manggil. Saya udah di Green Wisata, jadi nggak terlalu lama bincang-bincang, dan frekuensinya juga sepi. Nggak tahu pada kemana ya itu ya, teman-teman kemarin ganti. Waduh, tahu kalau pada kemana. Yang ada yang saya dengerin aja yang ya radionya masih itu kan, Danut 281. Ya, Kiki 281 gitu. Itu mah bisa-bisanya dia aja. Nah, dia ngomong lagi radionya dibuang tempat sampah. Saya lihat red masih ada, saya ambil lagi gitu. Iya, lagi semedi kali dari wangsit gitu, Om Untung. Temen-temen udah lama, Om ini juga deket rumah tuh, Om siapa? Aduh, gara naik motor gak pernah kedengeran juga ya. Om siapa tuh di deket rumah tuh?
lama juga nggak ngetrik. Kalau lihat di Facebooknya sih masih aktif. Gitu Om Untung. Emang ya, monggo Om Untung kalau yang ada yang mau di handle, terima kasih. Saya coba ini dulu nih sambil nge-record nih, biar nanti saya submit yaitu aktivitas nge-break dari Balikpapan bersama 10-5 Papa Mai dan Pak Haji Sapuri yang nggak mau nyalamin saya ganti. Ya Pak Bipur, begitu aja. Cakep nih Bipur, suaranya begini dong. Jangan pakai laptop, bagusnya ini hotel Bapak ya, kesempatan laptop, ini pakai laptop itu saya pakai laptop ini, laptop yang biasa saya bawa kalau kerja lagi, itu malah justru di PC kantor Om. Ini laptop, headsetnya pakai iPhone punya nih, bagus ya suaranya, lebih bagus ya Gade. Iya bagus, pening gitu, udah ada suara lain-lainnya. Begitu aja. Ah, Pak Bipur, impor bejana. Atur nuhun Om Untung responnya. Mangga dilajeng. 10 GFA nih Banyuwangi gak kedengeran ya. Mungkin sibuk wirawiri dia. Mangga dilajeng Om Untung. Kalau siang begini sepi ya. Om Dwi biasanya sih bunyi nih, atau Pade Romo tapi belum kedengeran. Mangga diteraskan 10-5 Fox Hot Club mendahului 10-2-3.